Akhirnya, setelah berbulan-bulan desas-desus dan hanya spishot, Ford Evos muncul di Shanghai Auto Show. Seperti Citroen C5X, ini adalah mobil keluarga yang menantang segmen yang dibuat sebagai persilangan antara station wagon dan SUV. Ford Evos adalah produk pertama dari Blue Oval, julukan Ford, yang dikembangkan terutama oleh tim Cina. Kemudian tersedia dan diproduksi oleh perusahaan patungan otomotif Amerika Cina Chang'an Ford. Ini adalah mobil 5 pintu yang menarik dengan fascia depan mengingatkan pada model Cina lainnya, SUV Ford Equator, yang baru-baru ini diluncurkan. Strip lampu di atas grill secara bertahap menjadi tren desain yang menciptakan koneksi visual dengan lampu LED siang hari. Gagang pintu mengingatkan pada Ford Mustang Mach-E, meskipun Ford menyebut mobil ini sebagai coupe van, bagi kami ini lebih terasa seperti wagon yang tinggi. Interior sangat berbeda dari model Ford saat ini, dengan layar sangat lebar 1,1 meter, 3,6 kaki. Unit tampilan serba digital memiliki ukuran tipikal 12,3 inci dan dipasangkan dengan layar sentuh beresolusi 4K 27 inci. Semua itu berada di dalam kaca besar yang sama, hampir selebar panel instrumen. Seperti Honda e dengan 5 layar berdampingan. Perangkat lunak infotainment bekerja dengan SYNC 2.0, perangkat itu ditemukan oleh Ford di China menggunakan teknologi kecerdasan buatan Baidu dan apa yang disebut perusahaan sebagai asisten pribadi virtual. Seperti Ford Mustang Mach-E dan Ford F-150, Ford Evos juga mendukung peningkatan over the air. Secara praktis berarti SUV akan meningkat dengan versi perangkat lunak masa depan tanpa harus membawa mobil ke dealer. Informasi tentang ketersediaan di luar China sangat langka, meskipun diyakini secara luas bahwa Ford Evos akan menggantikan Ford Mondeo di Eropa dan Ford Fusion di Amerika Utara. Berdasarkan nama modelnya, masuk akal karena konsep Ford Evos 2011 mewakili gaya sedan ukuran sedang yang bersahabat. Detail teknis masih diselimuti misteri, tetapi kendaraan tersebut akan dijual di seluruh dunia dengan powertrain hybrid. Versi yang ditampilkan di sini adalah edisi pertama dengan semua tambahan yang bagus termasuk aksen oranye kontras di dalam dan luar. Ford Evos baru memiliki roda 19 inci, mobil ini memiliki bodi two-tone dengan dominasi warna putih yang dipadukan dengan atap berwarna hitam.